Di dalam sejarah pilihan raya, SPR akan menyiarkan proses pengiraan undi secara langsung melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ya, siaran langsung tersebut bagaimanapun hanya akan dilaksana di satu saluran pusat mengundi yang terpilih setelah mengambil kesesuaian lokasi dan talian internet. Live telecast itu adalah satu inisiatif SPR dan juga pihak sekretariat untuk membuat proses pengiraan undi lebih telus dan untuk juga create awareness dari pihak umum tentang proses pengiraan undi. Kita cuma membuat percubaan hanya di satu saluran. Infrastruktur broadband dan internet mungkin agak terhad di kamera highlight, tetapi insyaAllah di masa hadapan mungkin kita akan lebihkan lagi. Bagi PRK kali ini, SPR juga akan menyiarkan keputusan awal PRK, iaitu keputusan yang tertakluk kepada pengesahan melalui laman portal SPR dan paparan skrin di pusat penjumlahan rasmi undi. PRK kali ini juga turut menyaksikan tempoh mengundi dipanjangkan dari pukul 8 pagi hingga 5.30 petang berbanding pukul 5 petang sebelum ini. Petak undi dalam tempat mengundi juga ditambah kepada 3 petak berbanding hanya 2 dalam semua edisi pilihan raya terdahulu.